Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Surya Guna. Hari ini kita akan menampilkan satu produk. Ini adalah cobek bahasa Jawa, bahasa Indonesia cobek, bahasa Indonesia bahasa Jawanya lemper. Alat yang digunakan untuk menggerus sambal lombok, bumbu masakan ya. Ini terbuat dari batu asli yang dibubut pakai mesin bubut. Ini benar-benar batu asli yang dibubut, bukan dari semen. Jadi bukan KW-KW dari semen. Jadi sehat ini karena terbuat dari batu asli. Batu kali dibubut. Ini proses pembubutannya seperti ini. Kalau dari semen enggak seperti ini. Dilihat. Ini adalah motif dari bubut. Jadi batu dibubut bentuk seperti ini. Oke, untuk yang sudah dibasahin seperti ini modelnya, jadi bagus. Ini kering, ini dibasahi. Ini tadi saya pakai air itu, saya basahi. Seperti ini motifnya. Jadi ini kasar. Ketika menggerus bumbu-bumbu masakan, nanti hasilnya bagus, halus gitu ya bumbu masakannya ya. Karena ini ada tekstur kasarnya. Bekas bubutannya itu melingkar seperti ini ya. Oke. Tapi Anda jangan takut ya, jika beli di tempat kami pasti aman kok. Karena barangnya kita packing seperti ini ya. Ini aman kok ya. Kalau nggak dilempar ya nggak akan pecah ya. Aman. Di packing seperti itu, packingnya free. Dari kami, Anda nggak perlu hitung untuk ongkos packingnya. Oke, contohnya ini orderannya Bu Ayuning Tias Safitri ya, alamatnya Tuban. Itu sudah kita packing. Dan teman-teman jika ingin order silahkan kontak di sini ya. Ini cobek, lihat ini cepat kering ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video kita. Kalau mau tabu lampot, ini ada tabu lampot. Tabu lampot jeruk. Jeruk manis. Wow, banyak sekali di jeruknya. Mantap, 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 mantap. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel Surya Guna.